janda bolong. Ambil memang bayar air loh. Siapa yang nanya? Udah. Ada yang nanya. Udah telat berapa bulan padahal makainya cuma sedikit. Tapi bayarnya banyak. Aku pusing gitu. Iya. Airnya kali ini minum sundel bolong. Sundel bolong. Siapa yang sundel bolong paling ini Mak Minten sendiri tuh sundel bolongnya. Aku kalau mandi tuh sampai saya itu ngirit itu airnya. Berarti yang mandi mukanya aja itu kalau ngirit. Ya, itu yang minum sundel bolong itu ngabisin air. Oh, yang bener aja ini. Iya. Sundel bolong apaan? Tak bilangin dong. Apa kenapa kenapa? Itu si Wati. Ngomong-ngomong sama saya aja. Si Topan itu lah. Kalau punya makanan. Tunggu dulu. Si Wati itu rentenir itu yang haram jadah itu. Itu ngomongin katanya gini. Tompel itu kalau punya makanan yang enak-enak dimakan, yang enggak enak yang basi-basi itu dikasihin sama orang loh. Masa gitu dia ngomong gitu. Dasar hancur itu si Wati itu. Omongnya mulutnya ya. Ngomong barang yang udah busuk baru dikasihin sama orang yang enak dimakan sendiri. Bener ini Mak Minten kamu. Iya. Bener. Kurang ajar itu si Wati itu memang. Katanya kamu dibawa tukang manol. Dibawa tukang manol. Emangnya aku perempuan apaan dibawa ke sana ke sini? Dibawa di pinggir kali, kamu. Nah, apalagi di pinggir kali itu, aku banyak uangnya. Lihatin jalannya lo udah ngengkang-ngengkang kayak monyet itu loh. Emangnya gue hewan apaan dibilang ngengkang kayak monyet? Yang bener aja nih Mak Minten. Iya. Atau ngomong lagi. Kalau udah dibawa tukang mana besoknya itu saya ngelihat dibawa tukang becak kemana mana. Enak aja emangnya aku barang dagangan dibawa kesana kesini ditawarin kesana kesini yang kurang asem itu si Wati itu. Kamu mau gak dibilangin marah-marah terus? Gimana nggak marah kalo orang aku juga ini harga diriku kemana? Banyak, bos nanti tak kasih tahu situ kalau dibilangin. Nggak kenceng kamu kalau dibilangin itu. Memang ini redaksi juga ya redaksi berita ya. Iya dong. Dasar itu memang Mak ini. Udah lah saya mau pulang. Nanti kelamaan itu membayar ya air. Ya sudah, aku juga mau ngelabrak si Wati itu. Kalau enggak kasih tahu informasi lagi saya banyak yang nyimpen. Dasar juga Mak Minten itu Buat bangsa, anterin aku ke rumah itu. Ibu Paikem apa Mbak Paikem itu. Dia ngambil kulkas, ngambil TV, nggak bayar sampai aku bangkrut kemarin itu. Emang dasar itu Ibu Paikem itu. Orang tahu lihat-lihat, orang orang tuh lihat-lihat, yang kaya, yang ini. Orang aku nggak pandang bulu, meskipun itu makhluk halus, makhluk kasar. Jalannya udah gini-gini, kamu utangi. Ya, itu tambah nggak mentala aku, tapi kalau gini juga aku yang repot, aku yang bangkrut. Mentala itu anu tawon itu mentala. Nggak tahu lah, itu ditranslate aja di Google. Jangan tarik-tarik baju aku, nanti sobek ini. Di Indonesia, kok gitu nggak boleh. Gimana ini? Ayo cepat, nanti jubahnya itu terang keburu ke pasar. Kok ke pasar, ke sawah jam segini. Ini nggak bisa jalan cepat. Gimana? Jalan cepat ini. Nanti kalau jubahnya ke pasar, dia bagaimana? Ayo ibu madu mangsa, bunga madu mangsa. Jangan cepat-cepat, kakiku tuh sakit. Hei ladies, kau kemana? Aku mau jalan salam. Iya enak sekali hidup kau jalan-jalan. Ada gosip hati ya. Gosip apa? Kamu bangkrut ya, usahamu ya. Mana ada aku bangkrut. Katanya, kalau aku bangkrut tuh pakaianku nggak kayak gini. Katanya utang kamu kemana-mana. Siapa yang bilang? Ada nanti tak bilangin. Kamu habis operasi apa payudara? Mana ada? Melarikan diri. Melarikan diri emang saya cepat. Kamu kan banyak utang katanya di rumah sakit itu. Apa yang bilang orang gila tadi yang bilang? Kamu utang ya sama si Pak Tompel. Mana ada Tompel? Mana ada aku nggak utang sama dia ya? Dengar nama dia aja sudah duluan. Orangnya itu kan utang sama aku. Kita bagaimana? Itu Wati itu utangnya sama aku banyak. Kurang ajar itu si apa itu makhluk apa itu makhluk nggak tahu aku bentuknya makhluk kayak gimana itu astral itu namanya ini piringnya apa rak piring ya kamu ini ada aja yang rak piring lah saya lagi ngomongin sama Pak ini lagi kok jangan ikut campur ini ikut aku ada gosip dari apalagi si Tompel ngomong apa itu utangnya banyak sama saya kurang ajar dia kamu bangkrut utang uang sama dia. Pernah sarah sama ini loh. Lagi nggak boleh kayak gitu, lancang itu namanya. Biarlah dia pakai itu, pakai apa itu rantai-rantai kapal itu biarin aja itu urusan dia. Apalagi
Iya, kamu mari habis operasi apa itu kan? Ayu darah. Operasi itu ya. Kan uang-uang aku, mana ada dia kepo. Kamu mana punya uang? Itu kan utang itu sama Tompel juga situ. Ya, Tompel ngomong kayak gitu. Iya. Awas kalau bohong, kamu nanti bisa aku cer, aku cekkan gitu. Nah, jadi kayak gini, iya. Kayak patung kayak gini. Heeh. Pucuk itu, tinggal wifi gitu. Kamu mana bisa bikin jadi awas aja kalau kamu. Ayo coba dibangka. Iya. Udah dibilangin malah marah-marah. Aneh kamu, Tiwati. Nah, iya dong. Tapi kan gak mungkin sekarang nih. Kan beda sekarang. Iya, kamu gaya, coba, Mi. Waduh, potongannya. Janggol kamu ini sekarang ya? Ngobrol, ngomong seenaknya. Lihat, dandanan kamu tuh, Mi. Aku mau ke Surabaya, shopping. Seksi ya, Mu, sekarang. Iya, ada apa, ada apa ini? Ada gosip apa? Kenapa Mak Gina? Mak Gina tuh katanya. Kamu punya utang sama Mak Gina ya? Iya, Mak Gina tuh ngomong sama saya, itu Narmi itu punya utang, gak mau bayar sama saya. Sembrono, ember itu, wah mau kamu diapain kalau, itu enaknya itu. Kalau punya utang dibayar, kamu kan sekarang udah janggol, udah berapa hari dapat uang, Mi. Narmi itu, sekarang ilain, Mi, kamu, Mi. Itu mau saya labrak itu, Mak Gina itu. Benar ngomongnya gitu? Iya, kamu operasi di mana, Mi? Operasi apa? Ya alami dong. Muka kamu itu, Mi. Ya lain, bedaknya kan mahal. Pantes laris kamu laku ya, sekarang. Ya udah, saya tak nyari Mak Gina. Oh iya. Tak labrak nanti, iya, awas kalau ketemu. Oh. Nama nak nunggu, nama. Hah? Hoi, no ama. Mau kemana, Mak Gina? Ini mau ngembang. Mak Gina sekarang kok lain ada jadinya. Nah iya lah, kalau ngomongin itu gak nanya anu mangan yang nami, ngindu no. Kebang itu mau nabung? Ah, gak sak nih, nabung ini mau utang aku ini. Tapi kok Narmi bilang kemarin katanya Mak Gina dibawa sama om-om ya? Om-om? Iya. Oh emangnya om-om lah. Orang kaya katanya. Pantes Mak Gina itu sekarang dandanannya meh. Nah iya, kan aku ini kan manyi ini, manyi nyami-nyami kan bawa om-om. Makin lama emangnya makin ngecilan. Emangnya aku ini orang apa? Pantes Mi sekarang dandanannya menor terus. Ya kalau aku menor mau lama. Ya itu nyemunu ya sama aku. Katanya. Mulutnya emen itu Nami itu. Awas kalau ketemu aku Nami. Bawa sama om-om ya. Oh Nami ngunangannya itu. Bener itu Mak Gina. Saya nggak bohong. Nah, itu dia si Wati itu si mulut buruk itu. Awas kau ya. Kamu tuh yang mulut ember. Kamu tuh yang mulut lubang buaya ya. Mana ya, ada ternyata. Ini kau yang ngomong macam-macam Mak Minten. Ini sakitnya. Sakit bisu ini. Nggak bisa bicara ini. Nggak bicara. Ya, tadi ngomong apa Mak Minten? Mak Minten yang bilang sama aku katanya kamu bilang kalau aku ini suka dibawa laki-laki itu. Kapan aku apa jadi pertama kau aja pengen lihat keluar negeri kau? Emangnya duit sini? Apa kedua? Kamu mau ngilang? Kamu tuh lah yang wajah-wajah hantu tuh. Kamu gak ngajak kamu dia aja kayak apa manusia bukan manusia kau pun. Ih kalau aku bukan manusia kamu apa? Coba. Aku manusia lah manusia aja. Orang ngapain ini? Ih dasar ya. Ayo sekarang selesaikan masalahmu sini ya. Kamu mau lagi ya? Gila, gila kau. Ini kau masih kerasan ya? Dasar. Iya. Kamu ya. Jangan sama orang gila.
beraninya keroyokan kalian. Kalian berani sama kami. Sini kau. Wanita, wanita jahanam. Awas kau ya wanita jahanam. Kesini kalau berani, jangan main keroyokan. Hei, wanita jahanam. Dasar lo ya. Dasar betina, belum tahu Narmi kalau marah gimana rasanya. Oh. Emang nan minunya nang nang. Awas kalau ketemu aku. Mulutnya nu munyung nan minu. Apa, Bro? Kamu ngomong anaknya Mama Minen itu. Yang dia bilang siapa? Iya, kamu ngomong anaknya aku nih Mama Om itu. Emangnya Om lo mana? Nah, ya kamu itu yang ngomporin Maten Mak Minten itu katanya aku ngondol apa gimana itu. Ya, ngomong yang enak ya, kamu itu. Kamu maunya itu apa wis? Ya, ayo. Ayo ngomongnya apa? Kamu mau ngomong apa? Kamu mau apa nih? Mulung ngomong bonjong enak kamu itu yang. Hah? Apa kamu? Kamu ngomong. Apa? Kamu ini apa? Hah? Kamu apa? Kamu enggak kamu ya? Kamu om. Kamu ini ama. Kamu ini. Ya ini gantian itu. Apa? Kamu ini belum buat nulen aku nih. Kurban apa? Kurang aja kamu. Rasai kamu. Lawan kamu, Mi. Lawan kamu, Mi. Kurang anjal kamu. Kurang anjal yang di bawah umum. Aman kalau ketemu aku, Mi.